Komnas HAM sebut Verdi Sambo alami gangguan jiwa. Berita terbaru, Irjen Verdi Sambo, Kadiv Propam Polri yang jadi tersangka pembunuhan ajudannya Brigadir Joshua. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati masih terus bergulir. Istri Verdi Sambo yang ikut menjadi tersangka pembunuhan sadis Brigadir Joshua disebut alami gangguan kejiwaan. Beberapa waktu lalu, LPSK menemukan tanda dan gejala gangguan kejiwaan pada Putri Chandrawati. Bukan hanya istri Verdi Sambo, kali ini Komnas HAM lagi-lagi mengatakan kontroversial, mengatakan bahwa Verdi Sambo juga ikut disebut mengalami gangguan kejiwaan. Komnas HAM mengatakan bahwa Verdi Sambo mengalami gangguan jiwa dan mengarah pada psikopat. Pernyataan ini memang gencar terdengar karena mantan Kadiv Propam Polri itu membunuh Brigadir Joshua Huta Barat dengan sadis. Sebelumnya, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, juga disebut alami gangguan kejiwaan. Komnas Perempuan menyebutkan Putri perlu pendampingan rutin. Pernyataan Komnas HAM yang menyatakan bahwa istri Verdi Sambo dan Verdi Sambo mengalami gangguan kejiwaan sontak membuat warganet geram.